Halo Sobat S Channel. Nama besar Conor McGregor dalam dunia UFC berhasil menarik minat petinggi World Wrestling Entertainment atau WWE. Paul Levesque atau yang lebih dikenal dengan nama Triple H, pria yang juga memiliki nama besar di dunia gulat itu, menyatakan ketertarikannya untuk merekrut McGregor ke industri WWE. Menurut Triple H, McGregor memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk tampil di panggung WWE. Selain hebat dalam bertarung, McGregor pun dianggap bisa menghasilkan pertunjukan yang menarik. Dalam menunjukkan ketertarikannya, Triple H membayangkan pertandingan antara McGregor dengan bos WWE, Vince McMahon. Dia berpendapat bahwa pertarungan antara kedua sosok itu bisa menghasilkan uang yang cukup besar. Saya pikir Conor McGregor versus Vince McMahon akan menghasilkan uang yang sangat banyak, ucap Triple H. Menurut saya, itu adalah pertandingan yang sangat cocok, tutur dia lagi. Lebih lanjut, Triple H juga mengatakan bahwa UFC memiliki beberapa persamaan mendasar dengan WWE. Menurut dia, kedua industri itu tidak bisa terlepas dari aspek yang menghibur, yang ditunjukkan setiap petarung. Menghibur orang-orang itulah yang membuat pertarungan menarik. Ya, gaya dan perkelahian itu sendiri, ucap Triple H. Kemampuan melihat seorang petarung berdasarkan kepribadian, itulah yang benar-benar membuat pertarungan itu hidup, kata dia. Sebelumnya, penyeberangan atlet dari UFC ke WWE atau sebaliknya sudah kerap terjadi. Tercatat beberapa atlet pernah mencicipi kedua ajang tersebut, di antaranya seperti Brock Lesnar, Ronda Rousey, hingga CM Punk. Nah, tadi itulah ulasan pegulat profesional Triple H tentang ketertarikannya untuk merekrut Conor McGregor ke World Wrestling Entertainment atau WWE. Jadi, siapa nih yang setuju kalau McGregor masuk ke WWE? Jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe-nya ya guys, agar sahabat TS tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya.